Sementara itu, salah satu dari ribuan peserta Jalan Sehat HUT ke-5 Pulima Kadin Kausel yang beruntung mendapatkan hadiah utama berupa paket perjalanan umroh persembahan dari Gubernur Kausel Sabirin Nur atau Paman Birin, yakni Nur Mahya yang mengaku sangat terharu dan bahagia. Sementara itu, salah satu dari ribuan peserta Jalan Sehat HUT ke-5 Pulima Kadin Kausel yang beruntung mendapatkan hadiah utama berupa satu paket perjalanan umroh, yakni undian dengan nomor 0086 atas nama Nur Mahya. Kalau disebut dari depan, 0086. Oke, boleh kita bacakan. Sontak begitu nomornya dipanggil, Nur Mahya langsung naik ke atas panggung. Dan seketika itu rasa haru dan bahagia dirasakannya, seolah tak percaya hadiah utama itu beruntung didapatkan. Kita cocokin dulu, kita cocokin. 0086, betul! Betul! Alhamdulillah, Masya Allah Ibu! Selamat Ibu, berangkat umrah! Secara simbolis, hadiah utama itu diserahkan oleh pelaksana tugas Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setda Prof. Kalsel Suparmi. Tak lupa Nur Mahya juga mengucapkan terima kasih kepada Paman Birin yang telah memberikan hadiah umroh. Hadiah umroh ini lanjut Nur Mahya merupakan jawaban atas doa yang selalu dipanjatkan setiap hari, juga atas keinginannya untuk bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nur Mahya mengaku tidak menyangka bakal bisa mendapatkan hadiah utama tersebut karena menurutnya tidak memiliki firasat apapun ketika mengikuti kegiatan ini. Saya terharu, bahagia subhanallah. Semoga salam saya setiap hari yang kita sholawat selalu kita sampaikan. Alhamdulillah ini menjawab doa saya setiap hari, saya selalu semoga dapat berziarah ke makam Rasulullah. Baitullah, rupanya inilah jalan yang Allah berikan kepada kami. Alhamdulillah, terima kasih Pak Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin yang sudah memberikan hadiah umroh pada HUT Kadin ke-55 pada hari ini. Rupanya melalui HUT Kadin inilah rezeki saya untuk menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci dan ziarah ke makam Rasulullah. Alhamdulillah, terima kasih yang tak terhingga buat semua jajaran. Alhamdulillah, itulah sebagai informasi, Jalan Sehat Hari Ulang Tahun ke-55 Kamar Dagang dan Industri ini juga serentak dilakukan di seluruh provinsi di Indonesia, salah satunya Kadin Kalsel ini. Muhail Banjar TV.